TV yang berbahagia, hari ini saya Kang Oni sedang melakukan perjalanan menuju SMP 1 Atap 4 Cibalong. Tapi saya tidak hanya ditemani oleh kepala SMP 1 Atap 4 Pak Subanda, tapi juga oleh Pak Suryana dari Sarawak Atap 3 Cibalong, kemudian Pak Edi Atap 2 dan Pak Atang nih. Pak Atang ini sebetulnya desersi ya, karena Pak Atang ini dari Ciklet 2. Tapi Pak Atang dengan kehadiran di sini, Pak Atang membuktikan diri sudah siap untuk menempati satap yang ada di Cibalong juga. Pemirsa, ini namanya daerah Cihurang ini, Kecamatan Cibalong. Untuk menuju satap 4 ini kita harus melalui jalan berliku menuju hutan. Ini sekira 8 km. Tapi kita akan disuguhi berbagai pemandangan yang tentu sangat menakjubkan. Inilah kekayaan alam Cibalong yang sampai saat ini belum terkelola secara maksimal. Mudah-mudahan dengan adanya sekolah-sekolah di sini, Cibalong nanti akan bisa lebih maju lagi. Oke, kita nanti sambung lagi setelah di Hutan Jati ya. Thank you. Oke, pemirsa dari Ekspres TV, sekarang saya sedang berada di Hutan Jati. Nah, ini perjalanan menuju satap 4 Cibalong. Coba tolong diambil gambarnya juga dengan jalan-jalannya supaya tahu ya pemerintah bahwa tidak segampang membalikkan telapak tangan menuju satap ini. Karena itu tentu ini butuh perhatian serius nih dari pemerintah. Ini lagi. Agar pendidikan bisa semakin maju dengan dibangun infrastruktur yang memadai untuk menuju satap 4 Cibalong. Oke, nanti kita lanjutkan penonton. Terima kasih. Aja ya. Terima kasih. Nah, kita ngobrol aja ini. Ngobrol aja.